perbedaan antara samurai dan katana. Jadi antara samurai dan katana itu sangat berbeda sekali guys. Kalau samurai itu adalah orangnya, prajuritnya, atau pendekar berpedangnya. Dan sedangkan kalau katana itu adalah jenis pedang dari Jepang yang biasanya digunakan oleh seorang samurai. Singkatnya, samurai itu adalah orangnya dan katana itu adalah pedangnya. Kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.